Ya, selamat pagi. Sekarang saya berada di Fatahilah yang dibangun tahun 1779. Ini adalah kantor gubernur India Belanda. Persis seperti Palais de Amsterdam di Belanda. Sebelah sini adalah Museum Keramik. Ini adalah kantor pos besar Jakarta Kota. Ini adalah Jasindo yang baru diperbaiki. Ini adalah Museum Wayang. Dulunya ada makam jenderal, tapi sekarang udah dipindahkan ke Museum Prasasti. Sekarang ini berusia kira-kira 250 tahun lebih lah. Masih bagus dalamnya. Inilah suasana hiruk pikuk Fatahilah. Ada acara cap gomeh. Di sini ada penjara juga di dalamnya, di mana Pangeran Diponegoro. Kemudian Cut Nyadin dan Untung Surapati sebelum diasingkan ke Cut Nyadin ke Sumedang, Pangeran Diponegoro ke Ujung Pandang Makassar, singgah dulu di sini. Kota Tua sangat terkenal dan banyak turis datang. Inilah ikon kota Jakarta. Terima kasih atas penjelasan saya yang saya berikan. Semoga bermanfaat.